Hello guys, okay, kembali lagi dalam Jessica Channel. Duduk rumah. So Selasa saya datang kerja. Sekarang saya terpaksa shopping sikit lah untuk untuk saya bawa bekal terus kerja. So untuk lauk di rumah lah. Mungkin dalam lauk untuk 2-3 hari macam tu, sebab sekarang ini saya seseorang. So husband dia pergi traveling, dua pergi Penang, jadi seseorang lah. Kalau tak lama lagi mungkin esok ataupun Selasa dia sudah balik, so saya kena standby lah lauk-lauk di rumah. Sebab standby standby untuk bekal lah, bawa bekal ke kerja. Nak tengok saya punya apa yang saya beli. Simple je untuk lauk di rumah ya. Ini dia, saya beli sayur. Beli ayam, beli ikan keli. Ini ada limau nipis juga. Kopi ni untuk breakfast lah. Mungkin saya belum dapat minum kopi lagi. Sebab teh dah ada rumah, so saya minum limau nipis je. Sekarang ni biasalah hujung minggu guys, memang ramai orang ya. Nak bayar barang sikit macam ni pun dah beratur lama-lama ya. Tengok, memang ramai sangat orang. So dengan keadaan situasi sekarang ni pun orang ramai sangat untuk beli barang ya guys. So kita hati-hatilah dengan situasi penyakit sekarang ni. Saya sebenarnya malas nak keluar. Tapi nak buat macam mana kan, tak keluar, tak berlauk lah di rumah. So esok saya kena rehat untuk recover betul-betul kekak saya ni sebelum terus kerja hari Selasa. So setelah hari Selasa dah kerja, dah kita balik kerja dan nak malam. Jadi tak ada masa nak shopping dari lauk. Jadi hujung minggu macam ni lah peluang kita beli lauk. Saya pun tak tahu nak beli apa. Beli je lah. Jadi kat rumah nanti ya, tak tahulah apa yang saya masak. So harap sampailah hari Rabu kah Khamis kah macam tu lauk ni. Okay guys, stay tuned. Okay guys, sampai sudah di rumah. Sekarang ni saya nak rehat lah sebab tak cukup tidur ya. Sebab semalaman tak tidur. Mungkin dalam pukul 5 pagi baru saya terlelap. Betul-betul saya paksa mata saya tidur. Semalaman sakit. Saya pun risau. Jadi saya tadi sempat pergi farmasi. Ini recommend dari kawan saya lah. Dia adalah seorang supporter saya, subscriber saya dari Miri. Terima kasih kak kerana memperkenalkan
apa ni ubat ni, ni saya cubalah harap berkesan. Okey, dan ini tadi saya ubat ni, ubat batuk. Okey, ni ubat batuk ni dia bagi tadi, dia kata sekali dengan antibiotik lah. Ni antibiotik dia bagi tadi. Dia kata kalau sekali dengan berbatuk ni memang berkesan, dia kata. So harap-harap berkesan lah berkurangan lepas ni. Jadi salah satu lagi apa? Ni juga supporter saya tadi, dan juga subscriber saya. Dia adalah supporter saya, supporter kuat saya. Terima kasih Kak Cornelia kerana pagi ni dengan saya. Okey, dia suruh saya rebus ni untuk minum pagi dengan malam, dia kata. So, saya nak cubalah, dia kata, harap berkesan. Terima kasih Kak kerana mengambil berat dengan saya, walaupun kita baru pertama kali jumpa tadi, tapi Kak Cornelia ni dia selalu support saya dalam YouTube saya, dalam Facebook saya juga. Terima kasih Kak sekali lagi. Terima kasih juga kakak yang di Miri tu, saya tak tahu nama dia. Dia juga perkenalkan ada satu lagi herba Cina tu. Saya tak dapat nak cari tadi. So, saya nak cepat-cepat balik rumah nak rehat. Nak mandi, nak rehat semua. Sebab tadi dah makan dah. So, tak ada selera lagi nak makan malam. Okay. Terima kasih Kak. Kakak Miri yang perkenalkan saya ni. Okay, guys. Setakat ni review saya hari ini. Okay. Stay safe. Stay safe and jangan lupa like, comment and subscribe Jessica channel, support Jessica channel. Terima kasih guys, dan jangan lupa order keropok kulit bab saya. Okay, bye bye.